Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Tower of God Mobile ya. Ini keren banget, bahasanya sudah bahasa Inggris coy. Aduh, ada cutscene, saya nggak berani kalau ada cutscene guys. Widih, mantep banget coy tuh. Tempatnya aja keren parah. Ini kita lawan bos yang gede banget pasti nih. Widih, saya nggak berani ada cutscene-nya cuy. Waduh. Lihat dari segi grafiknya mantep banget cok. Tapi ini nggak bisa di zoom in zoom out ya. Widih, lawannya kayak Leviathan gitu namanya adalah. Saya nggak tahu namanya siapa. Soalnya tulisannya cuma bos doang. Jelas tidak menang ini. Wah, anjir, jelas tidak menang lah. Sorry, agak pilek, sorry guys. Tapi ini gamenya keren banget sih menurutku. Tapi ini loh, kadang ngebug game, apa namanya, di versi global ini kadang ngebug. Loadingnya tuh nggak mau coy. Loadingnya tuh nggak mau coy. Aneh banget coy. Nah, tadi macet dan kita restart gamenya. Kalau misalnya macet, kalian tinggal restart gamenya. Karena emang sering banget kayak gitu, guys. Ini mungkin ini enggak. Emang sering kayak gitu. Oke, jangan terlalu keras ya. Enter. Wah, ini bosnya nih. Ini elite, bukan bos ya, guys ya. Oke. Floor clear. Nah, ini ada challenge. Kita lihat challenge-nya apa lagi, guys. Kok ini gacha sepertinya, cuy. Widih, dapat kun AA. Oke, dapat kun AA. Gacha ini asik banget harusnya sih. Kita klaim dong, woi. Kita klaim. Ada mail juga di sana. Iya, tadi mail ya. Kita ambil semua. Wih, didapat siapa nih? Edor si. Pengen buat gacha loh. Masa challenge ya? Rest training pot. Ini apa sih? Oh, ini summon ya di atas ini ya. 9 kali gratis, yang ini 10 kali. Nah, itu ada ini apa sih? You can summon new character weapon. Oh, aduh. Ini regular ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Dapat yang bagus ya. Ada suara motor ya, motor brong. Boom. Ayo dapat apa? Ayo dapat apa? Ayo dapat apa? Ayo guys, guys, guys. Dapat hearts. Dapat weapon. Ya ampun, dapat karakternya satu, Pak. Ya ampun, tapi dapat epic ya, lumayan ya. Edun lah, Edun, Edun, Edun. Kita kalau balik lagi kemana? Oh, training pot ya. Oke, okay, let's go, let's go. Kita claim dulu. Langsung menuju bos. Kalau menuju bos gimana, guys? Oh, kita edit timnya, guys. Taruh sini, yang ini apa sih? Taruh sini lah. Terus itu tadi ada equipment gitu. Equipment taruhnya di mana, guys? Summon shop special event mail menu. Auto equip ya. Lah, saya punya banyak karakter loh, cok. Ini ada upgrade. Ya sabar, coy.
Saya mau auto equip dulu. Nggak bisa apa? Tadi dapat senjata-senjata gitu dari mana sih, coy? Saya bingung lah. Equip all. Oke. Okay. Oh, ini auto equip. Oke, udah auto equip, belum tak upgrade-upgrade ya. Rada bingung saya soalnya menunya kecil banget, coy. Terus ada lagi transfer gear. Aduh, ada lagi, coy. Rada bingung loh. Menunya kecil banget, coy. Dan untuk lawan bosnya tuh di mana tuh? Ini kan kita lawan-lawan yang kroco-kroco ya. Coba saya upgrade. Oke, sudah tak upgrade. Ini masih tutorial jadi ada agak lucu gimana gitu kan. Oh, ini harus upgrade 5, Cok. Anjir, Cok. 5 atau 5 kali maksudnya. Oke. Ini udah 6 kali malah saya upgrade-nya, Cok. Oke, kita masuk dungeon ya. Agak bingung saya masih. Soalnya menunya kecil-kecil banget, Bro. Dulu dulu sih langsung kayak gini ya. Nggak ada tutorial gitu. Saya udah pernah main yang versi Korea sih. Grafisnya emang keren. Oke. Tapi by the way, padahal tadi dapat kayaknya 4 loh, apa apa 3 ya? Oke. Oh, ini satunya lagi. Pas 4 berarti, cuk. Loh, loh, kok cuma 1? Oh, 4. Let's go. Tarungnya mah rame banget, cok. Cuman ini settingannya gimana ya? Frame rate-nya kok masih kecil gitu? Apa emang emang frame rate-nya kecil? Oh, ini frame rate ya. Saya coba. Lancar nggak? Oh iya, bro. Tadi itu nggak lancar gara-gara frame rate-nya, cok. Anjir. Cuman ini HP saya tuh agak panas gitu ya. Jadi kayak ada shuttering gitu dikit-dikit terus ada frame rate yang emang frame rate-nya rada drop gitu. Cuman ini lebih lancar daripada yang tadi. Cuman yang masih kurang enak karena panas sih. Tadi pas download ya. Saya lupa nggak apa ya? Nggak dinginin dulu sebentar gitu kan. Nah, kita capture clear, kita ke next story, guys. Widih, keren banget gamenya, cuk. Cuman ya di sini, cuk, kalau macet lagi males. Oh, enggak. Tadi lu macet, macet berapa kali ya? Ada 3 kali macet lah. Aneh banget, coy. Untung tadi dapat karakter ya. Widih, keren banget yang cewek, cuk. Tempatnya benar-benar mirip sama Yuden Chronicle ya. Kalau pernah main lah Yuden Chronicle yang ada di PC atau Nintendo Switch gitu kan. Sama banget. Anjir, keren banget, cuy. Cuma dari tadi nggak lawan bos. Oh, ini bos malah ya. Oh, belum. Tempatnya yang oke banget sih, sumpah. Oh, ini kayak oh, bukan ini elite ini. Widih, kalau pas ngeluarin jurus, bro.
skillnya memuaskan banget cok, anjir. To next story, waduh. Terus itu false sky book, you can apa tadi bacanya cok, cok. Ini sih kalau main game kayak gini tuh saya lebih suka di PC harusnya nih, soalnya biasanya kalau main game ini tuh betah banget. Kalau di HP sih baterainya boros pasti cuy. Ini kan ada Tower of God Mobile ya. Kalau versi PC-nya ada nggak sih di Steam gitu kan? Bahasa Inggris gitu. Nanti tuh coba carilah. Ini banyak banget loh yang ngechat-chat bro. Add me. Can I go for one floor? Ini double red needed. Oke. Wah, ini bosnya kayaknya cuy. Enggak elite lagi cok. Oh, capture selesai, coy. Oke. Okay. Aduh, aduh, salah, cuk. Salah klik malah. Oke, okay. Dapat apa nih? Fate gift box. Oke, okay, ada lagi nggak? Kita dikasih ini nggak sih? Dikasih apa namanya? Gacha-gacha gratis lagi, masa cuma 10 kali? Kayaknya kurang memuaskan loh, cuk. To upgrade weapon tuh summon gitu loh, summon hero, summon summon, bener-bener nggak dikasih cok, cuman dikasih 10 gratisan tadi ya udah lumayan sih, walaupun ya dapatnya nggak memuaskan gitu kan. Oke, okay, thanks for watching, see you in the next video. Kalau misalnya kalian tuh suka sama gamenya tinggal di download, ada di deskripsi linknya ya. Kalau di Play Store masih belum ada cok game ini cok.